Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI MS Fadilah mengadakan acara silaturahmi dengan para insan pers Kota Medan yang dilaksanakan di Markas Komando Angkatan Militer Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Pangdam 1 Bukit Barisan dalam acara silaturahmi ini menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis TNI dalam hal menjaga dan mengawal keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam silaturahmi ini, turut dihadiri juga oleh Ketua PWI Sumatera Utara Haji Hermansyah, sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online beserta para jurnalis. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fadilah juga berharap rekan-rekan media bisa mengedukasi dengan pemberitaan yang bertujuan untuk menyatukan bangsa dan negara dalam keberagaman. Dengan bangsa kita ini, peran jurnalistik ini sangat luar biasa dalam membangun, menciptakan situasi perjuangan ketika itu ya, di lingkungan tentara, walaupun waktu itu mungkin belum terbentuk bahkan tentaranya, tapi organisasi dulu itu telik sandi membakar semangat anak-anak pemuda dan seluruh rakyat Indonesia dengan coret sana coret sini, kalau ingat dulu merdeka atau mati, kemudian macam-macam lah tulisan-tulisan yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang dulu. Itu saja sudah menggambarkan betapa luar biasanya hubungan antara tugas-tugas jurnalistik, propaganda itu juga bagian dari jurnalistik. Kemudian habis itu diikuti dengan perjuangan-perjuangan bangsanya, baik lewat diplomasi maupun lewat perjuangan kekuatan bersenjatanya, gitu ya. Makin tahun kesini juga begitu. Kalau kita tarik mundur lagi juga peran jurnalis dalam melakukan propagandanya juga sejak dulu, sejak zaman Perang Dunia bahkan. Jerman sudah melakukan itu. Bahkan dari dulu Jerman sudah ada menteri propaganda gitu, untuk melakukan propagandanya untuk menguasai dunia dan seterusnya. Nah sekarang makin zaman makin maju, saya kira itu juga tidak hilang peran itu. Hanya barangkali justru akan semakin kompleks persoalannya, satu sisi teknologi semakin maju, kemudian... Acara diakhiri dengan foto bersama antara Pangdam 1 Bukit Barisan dan para kasih serta Kaur Pendam 1 Bukit Barisan dengan seluruh rekan-rekan media, setelah sebelumnya Pangdam menyerahkan hadiah door prize kepada wartawan dan prajurit Pendam 1 Bukit Barisan. Puji syukur kepada Allah SWT. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Melia Latribata TV, salam Tribata.